Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dani Suling. Dan pada saat ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat password atau kata sandi di Word dan Excel, atau di Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jadi teman-teman, mungkin di file-file teman-teman untuk Word dan Excel ada file yang rahasia yang hanya teman-teman yang perlu tahu dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ya, teman-teman bisa membuatkan kata sandi atau password untuk file tersebut. Dan bagaimana membuat password atau kata sandi untuk file-file tersebut? Mari ikuti tutorial berikut ini. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan, sebelumnya saya meminta kepada teman-teman untuk kiranya dapat mensupport channel saya ini dengan cara mensubscribe agar ke depan channel saya ini dapat berkembang lagi. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan ada dua file. Di sini ada saya tuliskan rahasia Excel dan rahasia Word. Anggap saja ini adalah file rahasia dari teman-teman atau dari saya. Dan untuk yang pertama saya akan bahas, yaitu untuk Excel. Jadi pertama-tama kita buka teman-teman. Jadi teman-teman, untuk awalnya tentunya sudah ada data, dan di sini teman-teman saya sudah ada data untuk Excel saya. Anggaplah ini hanya saya yang tahu, yang perlu tahu dan tidak bisa untuk diketahui oleh orang lain. Jadi saya akan buatkan password. Bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, data sudah ada dan kita masuk ke file. Kemudian di sini ada info. Kemudian teman-teman pergi ke Protect Workbook. Di sini teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih Encrypt with Password. Oke, di sini jadi teman-teman isikan password. Contohnya saya di sini 123. Oke, teman-teman oke. Kemudian tulis kembali untuk password yang tadi 123. Kemudian teman-teman oke. Kemudian teman-teman save. Oke, jadi coba teman-teman sekarang teman-teman keluar, teman-teman buka. Oke, berhasil. Jadi file yang tadi sekarang ketika masuk sudah dimintakan password. Jadi kita coba buka password yang tadi 123. Teman-teman buka. Oke, file yang tadi teman-teman bisa terbuka dengan menggunakan password. Dan teman-teman, bagaimana untuk menghilangkan password tadi? Jadi caranya sama teman-teman. Teman-teman pergi ke file, kemudian teman-teman info, teman-teman pilih Protect Workbook, kemudian pilih Encrypt with Password kembali. Kemudian teman-teman hapus untuk password tadi, di sini ada tanda titik, teman-teman blok, kemudian hapus. Kemudian teman-teman langsung oke saja dan save. Oke, teman-teman sekarang keluar, teman-teman buka. Oke, password yang tadi teman-teman sudah hilang. Jadi begitu saja teman-teman, simple untuk cara membuat password atau kata sandi di Microsoft Excel. Teman-teman, yang kedua, bagaimana kita membuat password atau kata sandi di Word. Jadi tadi yang pertama Excel, sekarang yang kedua bagaimana cara membuat sandi, kata sandi atau password di Microsoft Word. Di sini sudah ada untuk file yang saya sediakan. Di sini ada saya tuliskan rahasia Word. Jadi kita buka teman-teman. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan buatkan untuk passwordnya. Jadi passwordnya seperti tadi, kita buka file, kemudian kita klik info, dan di sini ada protect dokumen atau ya protect dokumen. Kemudian kita pilih encrypt with password. Seperti tadi kita coba isikan password 123. Kemudian teman-teman kita oke, kita ulangi lagi password yang sama 123. Kemudian kita oke dan kita save. Dan teman-teman kita coba keluarkan dan kita coba buka untuk file Word yang ada. Oke, jadi teman-teman sudah berhasil. Sekarang ketika kita buka filenya sudah ada password. Kita coba 123. Ya, sudah terbuka untuk file Word yang tadi teman-teman, yang sudah kita buatkan password. Dan bagaimana teman-teman untuk menghilangkan password tersebut? Caranya gampang juga, hampir seperti yang tadi di Excel.
Kita tinggal ke info, kita pergi ke protect dokumen, klik, kemudian encrypt with password. Kemudian kita hapuskan password yang ada, kita blok, kemudian kita backspace. Kemudian kita oke, teman-teman, kita save dan kita coba keluar. Dan kita coba masuk lagi. Oke, kita berhasil teman-teman. Jadi password yang tadi sudah terhapus. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat kata sandi atau password di Microsoft Excel dan Microsoft Word. Dan teman-teman, di akhir video ini saya meminta kembali kepada teman-teman untuk dapat like dan komen video ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe video saya ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Dan jika teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman bagikan. Sekian video tutorial dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.